Wah, keren, wah, keren, luar biasa. Keren. Hey. Di sana. Wah, Ari Lasso, Andra Ramadan. Wow. Kita senang banget. Kita kembali lagi di Ada Show. Setelah sekian lama kita break dulu ya. Ada Show kan, Ari, Andre, Show. Gua S-nya di mana ya? Oh, di S-nya itu, di show-nya itu. Show-nya itu. Oh, jadi oh berarti Andre dan Ari Sule Show. Oh. Andre dan Ari Sule Ho. Ho. Oke. Andre. Ya. Mas Andre tepuk tangan dulu untuk Andre Ramadan. Wah, kita di Ada Show ini sudah menerapkan protokol kesehatan. Betul sekali. Kita semua sudah di swab. Ya. Sebisa mungkin kita tetap menjaga jarak. Tadi saya kita sudah swab. Ya. Dari colok hidungnya. Oh, udah dua. Ya. Pak Andre? Udah, alhamdulillah. Lihat hidung. Ya. Jadi memang semua insya Allah sudah kita jalani, tetap menjaga protokol kesehatan di sini juga. Menjaga jarak? Iya, menjaga jarak. Dan ruangan ini pun juga sudah selalu rutin di steril. Iya. Ya. Dan malam ini temanya Pak Andre? Temanya adalah Raw! Raw! Tadi kan kita dengerin openingnya tuh lagu-lagunya Dewa. Iya, benar. Dewa 19 ini kan adalah band rock yang... legend, maksudnya yang mulai pertama kali muncul tuh tahun 90-an. Betul. Bahkan sampai sekarang lagu-lagunya pun tetap masih banyak. Gua juga masih segini. Andre, tahu lagu-lagu Dewa? Gua tuh koleksi. Kita kan saingan berat. Gua koleksi lagu-lagu. Ini saingan berat 90-an nih. Iya, kita saingan berat tuh. Duluan Dewa dong. Iya, berarti lu ini senior. Lagu Mungkinkah tuh sebetulnya juga hampir-hampir terinfluence dari lagunya Kangen. Tapi Dewa ini juga terinspirasi dari band-band luar enggak? Luar Komplek gitu, luar. Luar negeri. Oh iya, luar negeri gitu. Luar negeri. Ya pastinya. Sangat. Kayaknya sih kalau ngelihat musik-musiknya tuh aku lihat tuh masih ada ciri-cirinya dari Toto. Yes. Banget. Itu ya. Kok ngeliat dong? Terutama album pertama Dewa. Toto Band, bukan Toto yang band. Itu. Okay. Toto. Okay. Terus, apa namanya? White Snake. Yang Death pasti Lepard. Juga Queen, Def Leppard. Iya. Gua pengen ajak nih, ini kan katanya mengaku penggemar Dewa juga. Oh jelas. Banget. Satu lagu yang cukup sulit nih. Cukup sulit nih. Lagu apa? Itu tadi, cukup. Cukup Siti Nurbaya? Kan cukup sulit. Oh iya. Lagu ini cukup sulit, judulnya. Cukup Siti Nurbaya? Iya. Ini kayak... Najaret kan itu? Iya, ini kayak cocok jadi vokalis Dewa nih, Mas Andra. Gimana Mas Andra? Gantiin Once. Cocok banget nih kayaknya. Iya kan? Iya. Tingginya dapat, selaknya dapat. Alhamdulillah sih. Gondrong juga. Coba pas. Akulah Arjuna. Akulah Arjuna. Oh! Bukan. Akulah Arjuna. Gimana? Lu ngasih nada yang benar dong. Bener. Nih yang ngasih nada dia. Bener, harus sih mah. Coba. Ref. Akulah Arjuna. Sekarang Pak Andre suara supersonik yang A-nya coba. Supersonik ya, supersonik. Jangan. Akulah Arjuna. Terlalu super. Gak kelihatan. Terlalu cuman, super. Cuman makhluk semut tertentu. Doang. Cuman semut makhluk doang. Iya. Terlalu super, kurang garpit kamu. Keren. Le, lu tahu lagu-lagu Nazaret gitu memang lu seneng. Gua dari SMP dulu. Selain ini, selain Nazaret, Led Zeppelin? Sedikit lah, tapi gak terlalu apa. Oh, dia tahu lagunya Halloween. Yang itu emang? Forever and One. Forever and One. Nina. Nadanya standar dong. Coba, standar. Kasih nada standar. Forever and one, I will miss you. Someone and this is Adam. Where are you at? Your last. Wow. Gimana Mas Andra, cocok gak vokalis Dewa? Cocok ya. Keren banget. Sadis. Once. Sadis sampai jangan. Dre, ini temanya kan lagi rock nih temanya, Indonesian rock. Oke. Terus Lady Rocker Indonesia. Lady Rocker tuh dulu... Ya, gak banyak loh mas. Nika Ardila. Nih... Jenuh aku mendengkur. Mendengar. Oh iya. Mendengar. Mendengkur ngorok loh. Malam ini berarti ada Lady Rocker juga? Bukan Lady Rocker, ini penyanyi anak muda yang cantik dan suaranya keren. Siapa Mas Ari? Mahalini! Cintaku hanya untukmu.
semakin matang, Dre. Iya, betul semakin sekali. Padahal tahun lalu aku lihat masih setengah matang. Sekarang zaman sekarang lady rocker siapa ya? Era sekarang. Tantri. Iya. Tantri. Tantri kota. Kotak. 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 Aku orang Jawa, enggak bisa. Tantri kota. Kota. Ada juga. Apa? Dulu Kikan. Ya, Kikan. Coklat. Dari band Soklat. 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 Kan aku orang Jawa. Soklat. Iya. Tapi malah ini bisa ya, ngerok-ngerok dikit ya. Apa nih lagunya nih? Duet bareng aja. Oh, lagunya iya, okay. Om Ari dong. Iya. Oke, okay. Pasti bisa lah. Oke. Oke. Wow, luar biasa. Terakhirnya apa tadi? I'll be here for you. I'll be here for you. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelaslah berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, that's why you go away. Toto. Luar biasa. Kalau Mas Andra, idola gitaris siapa? Roma Irama. Joe Satriani. Joe Satriani. Mbak, itu idola kita juga. Yoi, yang grupnya Padiangan Project itu. Itu Joe Padiangan. Itu Joe. Itu, ada satu lagi. Sekarang itu Joe Satriani itu yang pemain silat dulu. Jotasi. Bisa ya? Beda. Mas Andra ini kan pemain gitar pasti banyak denger referensi. Coba lagunya Still Got the Blues. Sedikit aja. Mas Andra gak terlalu seneng Gary Moore ya? Gak suka. Phil Collins atau gak Phil Collins? Dia lebih seneng Gary Lineker. Kalau gak yang lagu Phil Collins. Tuh! Phil Collins. Di. Yun. Oke. Okay. Yun. Oke, satu lagi. Chicken wing. Little wing. Lo pemain band pembenaran musik lo. Yang penting kan wingnya sama. Iya, tapi kan beda. Wingnya sama yang penting. Beda. Tenang aja, gue juga nggak tahu. Dek, lo tau nggak grup baru sekarang, Dek? Apa? Grup ini. Sebenarnya grup indie tapi tiba-tiba ngetop beberapa tahun lalu. Mana? Namanya Kings of Leon. Oh wow. Oh tahu gue. Yeah. Lagu yang ngetop apa? Kings of Leon kan? Iya. Yeah. Yang ngetop lagunya apa? You know I'm thinking of. Gitu kan? Bukan yang itu, yang ini. Sambadisam. Nah itu betul. Mendekati. Ada sambadinya. Tahu lah gue. Yang mana ada sambadinya. Sambadi. Gitu. Bukan. Sambadisam. Itu Goti ya? Sambado itu. Yang mana sih? Kings of Leon. Kasih tahu Mas Are, kasih tahu. Oh. Nah, ini Mali ini mau nyanyi lagu itu ya. Mau nyanyi lagu itu. Wah, keren banget tuh. Aku pengen dengerin banget tuh lagu itu. Kings of Leon ya. Oke. Kembali lagi di Ada Show. Kali ini kita akan masuk di segmen TJL. Okay. Ada dua grup A dan juga grup B. Ini gampang permainannya. Jadi kalian rebut-rebutan, nanti home band di sini akan bermain cepat-cepat. Akan bermain musik. Ya, nanti lagunya apa siapa yang tahu silakan pencet bel, itu yang bisa. Oke, okay, kita langsung saja. Inilah lagu yang pertama. Judul lagu apakah ini dan siapakah grup band-nya? Atau penyanyinya? Ya, so. Evanescence. Ada lagunya. Dari judul nama band-nya Evanescence. Somewhere in the dark. Somewhere over the rainbow. Salah. Stress sih. Linkin Park. Oh, iya. Oh. Judulnya Linkin Park. Judul. Judulnya Linkin Park. Ya, apa? Judulnya?
Asin sebat. Na 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 na. Dian. Aku tahu gak? Indian. Crawling. Hah? Indian. Indian. Udah dari salah tapi batalin Linkin Park. In the end. Lagu yang kedua, silakan. Twinkle little star. Apa? Salah. Kita kasih dikit lagi. Coba. Ayo. Twinkle. Gua tahu. Ayo. Apa sih yang kau tunggu? Grup apa? Gigi. Gigi judulnya? Apa sih yang kau mau? Judulnya? Apa sih yang kau mau? Bukan. Aduh, apa? Aku enggak tahu judulnya. Langsung saja dia yang bilang iya. Ya. Nah, dari Gigi. Betul. Ya. Selanjutnya, silakan Ical. Magadi. Silakan. Eagles, Hotel California. Eagles, Hotel California. Judulnya? Hotel California. Nama grupnya? Eagles. Judulnya? Tetap Eagles. Betul. Lagu baru nih lo dia nggak tahu kesian. Oke. Iya, anak baru nih. Anda itu hanya tahu Hotel Maharaja aja. Ya. Ini legend baru tahu Hotel California di luar negeri. Oke, lagu berikutnya adalah lagu ini. Silakan. Kotak. Anda sudah kotak. Beraksi. Kotak. Nyanyikan. Beraksi dari kota. Kita tentukan skornya adalah 20-20. Berarti penentuan apabila kalian bisa menjawab lagu ini, kalian pemenangnya. Lagu apakah ini? Mimpi Anggun C. Sasmi. Mimpi? Jauh terbang. Siapa? Anggun C. Sasmi. Yang mimpi siapa? Oh, harus jelas dong. Oke, lagu Mimpi by Anggun C. Sasmi. Apakah betul? Ini dia. Berarti Andre tinggal separuh. Bagaimana kalau kita menyanyikan separuh napas di akhir? Setuju. Ya, siap. Okay. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa saksikan terus Ada Show. Setiap Sabtu malam jam 9.30. Hanya di Trans 7. Ada Show. Mantap.